Tapi anak lu sekarang kan masih kecil-kecil. Enggak lu rekam-rekam buat jadi konten. Oh, enggak. Gua enggak kayak Just No Limit kan. Aduh. Subscribe. Ya. Makanya tampilan YouTube atau konten yang berseliweran nih ya, hancur semua. Ya kan, gua mau hujat banget tuh orang-orang yang mandi uang di kolam. Iya, subscribe memang bangsa kalian semua. Udah tahu. Bagus, terus. Sudah tahu kita negara mayoritas pendapatan rendah. Iya. Mau kapan lagi, sampai kapan lagi netizen kita dibego-begoin kayak gitu. Ya kan, subscribe dapat 100.000. Iya. Jadi mulut Bang Santoso langsung bro keluar, bro. Jadi ya, konten kreator kita tuh gak ada isinya. Kalah konten kreator kita, kalah saing dengan konten kreator luar. Setuju. Yang ada subscriber banyak, tapi isinya gak ada. Setuju. Iya, gak ada isi sama sekali. Kayak Willy Salim, Just No Limit.